Nah, ini dia game kedua kita, tampaknya sudah terbang lama ya pesawatnya ya. Ya, betul. Cepat banget tempo pada hari ini, secepat pergerakan circle yang sudah muncul menuju ke arah Dogomation juga board. Sekarang dan satu orang ter-takedown, Hasaki nampaknya ter-takedown oleh pemain-pemain dari Kodena Power, dan ini menjadi momentum Kodena Power untuk men-takedown pemain-pemain 4AM. Satu lagi ter-takedown, ada satu lagi yang men-backup, namun dari belakang ternyata ada HBD juga dari seorang Suk. Akan sebuah strike arah depan, Suk pun ter-takedown oleh seorang Konzo kali ini. Di sisi lain nampaknya dari Big Secret akan coba berhadapan dengan tim ASL. Kali ini tidak ada satu orang ter-takedown dari Big Secret dan dua orang ter-takedown dari tim ASL, dan langsung dipulangin saja Abduk Slayer. Member yang bertahan, tapi lagi di belakangnya ada member di selainnya, ada ledakan yang sangat baik. Di sana B11 menumbangkan dua dan menok satu player dari tim BB. Akan sangat ledak kali ini B11 dan ledak begitu saja langsung dipulangkan Horror Kiwatina oleh Loops Esports. Tinggal 3 tim tersisa dan juga 9 individu masih live, di mana Power 88 masih dalam keadaan 4 orang live, tapi gak semuanya aktif. What a nice spray dari Swagwin, menumbangkan anggota tim PW88, mobil di spray down lagi, sudah mulai sekarat, sudah mulai bonyok, akankah meledak? Tampaknya sudah meledak terlebih dahulu. Kali nampaknya Corpai kali ini berganti dengan ujinya, mendapatkan satu orang, dua orang bahkan! What? Corpai bisa mendapat dua orang dengan uji saja dan dia masih bisa selamat untuk maju ke depan kali ini. Juga satu temannya tadi, kalian bisa saksikan dari Alpha 7. Oh, ada sebuah granat ke depan dan untungnya granat belum. Namun ada granat, hati-hati. Dan masih belum memberikan damage yang berarti juga untuk PW88. Akan coba maju kali ini, Chelsea juga maju namun tertekan karena zona dan juga terkena pemain-pemain dari PW88.